Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.